Gubernur Jambi Al-Haris bersama Bupati Bungo Senin 3 Januari 2022 meninjau langsung banjir di Kabupaten Bungo yang merendam ribuan rumah warga di 12 kecamatan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, tercatat 9.000 kepala keluarga dengan 28.000 jiwa terdampak banjir sejak sepekan terakhir. Namun masih belum ada warga yang mengungsi. Saat memantau banjir di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Bungo, Haris mengatakan banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi, sehingga 4 sungai yakni Sungai Batang Tebo, Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Jujuhan, dan Sungai Batang Pelepat yang ada di kabupaten tersebut meluap. Namun menurut Haris, banjir ini biasanya akan cepat surut. Haris meminta pihak terkait untuk memberikan bantuan dan pelayanan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat yang terdampak banjir. Bungo dan kami Provinsi Jambi tentu akan membantu masyarakat semampu kami. Kami tidak ingin ada yang satupun yang tidak makan ataupun yang sakit hanya karena banjir ini. Ya, itu aja intinya. Pak, bantuannya dalam bentuk apa, Pak? Tadi kami bantuan dalam bentuk ada beras, ada makanan kaleng, ya ada juga untuk makanan, ada baju, untuk bayi dan sebagainya lah, ada selimut, ada matras untuk mereka duduk dan sebagainya. Ya. Dalam kesempatan itu, Haris juga memantau dapur umum untuk korban banjir yang disediakan pemerintah Kabupaten Bungo. Dirinya memastikan jika banjir terus meluas, Pemprov Jambi akan lebih gencar melakukan penyaluran bantuan. Tidak hanya itu, Haris juga mengajak seluruh pihak terkait dengan elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.